Masjid Gaudiah, salah satu masjid bersejarah di Kota Medan, Sumatera Utara. Terletak di Jalan Jainul Arifin, mayoritas jemaah masjid ini adalah warga keturunan India. Karena itulah, kuliner khas India jadi menu wajib buka puasa di sini. Salah satunya nasi biryani. Nasi rempah berteman lauk daging kambing. Nasi biryani itu sebenarnya resep dari istrinya saja, Mumtaz Mahal. Bukan Mumtaz Mahal, Mumtaz istrinya. Itu resep dia untuk spesial untuk raja. Tapi setelah itu bocorlah dari pelayannya, ya kan? Maka menyebarlah di rakyat. Biasanya nasi biryani dihidangkan setiap hari Minggu. Para jemaah rela antre demi rasakan kelezatannya saat berbuka puasa. Kayak saya cek 2 hari yang lalu ke Jami, habis zuhur ada dakwah buka ini. Orang yang bersedekah satu minggu sekali, ada tokoh-tokoh India Muslim ini beribadah, berebut ini, belum tentu dapat jatah. Belum tentu, bukan kurang. Ya, karena ada 4 minggu, cuma 1 bulan. Berdiri sejak tahun 1900-an, masjid ini selalu jadi primadona di saat Ramadan. Rencananya akan dibangun tempat khusus untuk membagikan nasi biryani rutin setiap minggu. Slamet Lestioro melaporkan untuk NET.